Bu Wali, di mana Bu Wali? Datang kemari, wahai Tuhan, di mana Bu Wali? Di mana? Kunjungan Bapak kemarin unjuk rasa, saya sudah komunikasikan dengan anggota dewan, Pak Sekwan, kami kan lagi reses. Kenapa kami suruh terima tamu? Ya, karena ini kan masyarakat dan mahasiswa yang unjuk rasa menyampaikan aspirasi, jadi terima Pak. Nah kalau saya yang menerima kan artinya begini, kalau saya menerima ini kan menerima namanya menampung, ya kan? Saya sampaikan nanti sama DPR-nya, tapi secara konkretnya saya tidak bisa mengambil keputusan. Kapan mau dilaksanakan RTP, kapan mau ini gak bisa. Namun sudah terlalu banyak ugatan. Sumpah dijaga hukum ini. Nah, jadi saya gini aja Pak. Perjumpaan kita udah ketujuh kali. Ketujuh kali itu ada tampungan tujuh kali. Sudah berapa penuh dari satu, kedua, ketiga, keempat, ketujuh tampung. Menampung terus. Saya pun memaksa mereka untuk mengadakan mereka yang memberitakan saya. Anehnya kalian melihat ayam manusia datang yang mulai dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya ada Ibu Susanti itu. Nah, kalian digaji untuk tetap bisa setia menerima kapanpun rakyat datang. Serius itu. Kalau kamu hanya menjawab hanya mereka tidak ada, kamu itu menghina itu. Menghina demokrasi. Sejak pembukaan. Bukan imigran yang suruh mereka datang. Salah satu, hampir satu waktu, satu jam bilang. Emang apaan itu dia? Sosokan orang jadi negara. Sombong kali. Ini gak ngerti ya, rasa saling ini. Kamu ini semuanya rasa saling ini.